Polsek Karau Kuala, Polres Barito Selatan, Polda Kalteng berhasil mengamankan pelaku berinisial S, 31 tahun, yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah pada Minggu, 13 September 2021 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kapolres Barsel AKBP Agung Triwidiantoro SIKMH melalui Kapolsek Karau Kuala Ibda Mulyanto SH saat dikonfirmasi menjelaskan penangkapan pelaku bermula saat pihak Polsek Karau Kuala menerima laporan pengaduan serta melakukan pemeriksaan terhadap korban dan para saksi. Kemudian tidak lama, pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti. Satu buah baju kaos berkerah warna hijau lengan pendek, satu buah celana panjang training warna hitam, satu buah celana dalam warna biru tua, serta sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 50 cm, bergagang dan berkumpang kayu yang digunakan pelaku. Kapolsek Karau Kuala Ibda Mulyanto menjelaskan kepada Jurnal TV melalui telepon seluler bahwa pelaku melakukan aksi bejatnya tersebut di sebuah pondok di tengah ladang dengan modus pengancaman korban akan dibunuh apabila tidak menuruti permintaan pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya saat ini, pelaku telah diamankan untuk penyidikan lebih lanjut. Kasus tersebut telah dilimpahkan ke unit PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Barsel. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ari Mampas mengabarkan.